Hey, what's up guys? Balik lagi sama gua Rian. Kali ini gua mau nunjukin ke lo glitch geser yang muncul saat gua ngerol bola, oke? Okay? Pertamanya glitch ini sering muncul ya, tapi akhir-akhir ini glitch ini kayaknya udah jarang muncul atau nggak ada lagi atau gimana gua nggak tahu. Selama ini gua nyoba glitchnya kok kayaknya nggak muncul-muncul gitu. Dan di video ini adalah kumpulan glitch geser itu muncul di akun-akun baru gua. Oke. Okay? Yang pertama adalah glitch geser yang muncul di Reus. Kalian lihat sendiri, seperti biasa gua kalau ngerol bola itu harus lewat beberapa black ball gitu. Kayak ini satu black ball udah lewat. Terus 2 dan touch. Ya, gua selalu touch di gold ball. Dan dia berhenti di silver, tapi dia geser ke black ball. Dan gua nggak ngegeser sama sekali. Gua bener-bener nggak ngegeser sama sekali. Gua diemin aja, dia geser sendiri. Oke, okay? Okay, lanjut kita ke glitch geser yang selanjutnya. Glitch geser yang selanjutnya itu, coba kita lihat satu. 2 black ball, 3 black ball, dan ya gue touch di gold ball kembar. Dia berhenti di gold ball dan dia langsung geser ke black ball dan gue dapetin Alba. Kalau tadi yang Reus, gue berhentinya itu di silver ball, di depannya black ball, tapi dia geser ke depan. Kalau yang Alba, gue berhentinya di gold ball dan dia ngegeser ke belakang, black ball yang belakang. Gua nggak tahu kenapa kayak gitu dan gua sama sekali nggak gerak-gerakin tuh. Gua nggak ngetouch selera HP gua. Sekali lagi gua nunjukin dapetin Reus lagi dengan cara glitch geser ini. Satu black ball, 2 black ball, 3 black ball lewat dan gua langsung ngetouch tuh. Habis 3 black ball lewat, gua touch. Dia berhenti lagi di gold ball dan dia berhenti di black ball. Ya, gold ball-nya itu gold ball yang nempel sama black ball dan dia langsung geser ke belakangnya itu. Dan ya, ini adalah glitch geser yang muncul waktu itu. Maksudnya yang sering muncul waktu itu. Kalau sekarang gue jarang banget temuin glitch geser ini. Bahkan gue berhenti sama kayak tadi tuh, berhenti di depannya gold ball. Di gold ball yang belakangnya itu ada black ball, tapi dia tetap aja milih gold ball, nggak mundur lagi. Ini itu sekitar berapa ya, seminggu lalu, dan gua nggak tahu kalau sekarang itu masih ada atau enggak, atau emang munculnya tuh ya suka-suka dia aja. Tapi seenggaknya glitch ini yang gua tahu ya, gua nggak nyentuh sama sekali. Maksudnya gua nggak ngetouch tuh, dia udah berhenti di gold ball yang belakangnya ada black ball, terus kita touch ke kiri gitu. Gua enggak, gua diemin dan dia geser sendiri. Itu aja kesimpulan dari gua. Ya, semoga kalian beruntung sering dapetin black ball dan semoga glitch itu sering muncul di kalian. Itu glitch black ball semua, glitch gold ball semua dan berhenti di black ball ataupun glitch geser ini. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe karena di channel gua akan sering ada giveaway, sering banget giveaway, bahkan hampir setiap hari atau 2 hari sekali. Oke. Dan jangan lupa like video ini, terus komen di video ini. Don't forget to subscribe guys. Oke, thanks for watching and see you next time. Bye.